inilah kelenteng tertua di Kota Singkawang, teman-teman. Thank you.
Ya. Masih. Tadi malam saya kesini belum itu ya? Masih proses pengeringan. Nanti malam udah bisa diinjak? Bisa. Dipastikan bisa. Pakai semprot nah ya? Nah. Kompresor. Kayak roll. Pakai itu ya? Roll itu ya? Jang, berarti ceritanya naga ini kepalanya yang di sana ekornya. Oh, gitu ya? Ya, tadi malam saya kesini, ini kayaknya di, cuman belum dicat kan? Kasih telerep dia, saya bilang. Kenapa nggak bisa masuk ke dalam? Berarti nanti malam bisa masuk ya? Bisa. Oh. Tahun kemarin nggak salah di situ ya? Di mana sini ya? Yang ramai itu? Tahun kemarin ada nggak sini? Nggak ada ya. Kelenteng apa nih? Ini udah bersih-bersih ya. Sampai kapan lah baru dibuka ini? Dibongkar. Iya. 15 hari. Mungkin sama cap gome. Sama cap gome. Tahun ini ada ke cap gome? Enggak ada sih. Enggak ada ya. Mungkin ada cuma setiap kelenteng gitu. Ah, ritual aja. Oh, ritual aja. Kalau yang cuci jalan ada enggak? Ada. Ada tolak bala. Ah, tolak bala ya. Cap gome mungkin ketepatan karena pemilu ya. Hmm. Oke. Oke lah, makasih banyak Jang ya. Lilinnya besar-besar tuh. Itu spesial punya ya untuk Imlek ya. Keluarga besar juga juicy. Tembus kemana jalan nih? Tembus kemana? Lewat sini. Ini bisa? Oh. Ya, makasih ya.